Sobat semuanya, kita akan cek di gelodok pengeraman telur murai batu. Sobat semuanya, ini adalah pengeraman telur murai batu pada hari yang ketujuh. Jadi siang ini adalah hari ketujuh. Ini indukannya, ekor klewer-klewer yang jantannya. Untuk yang betinanya standar ekor 14. Kita lihat sobat semuanya bentuk atau warna telurnya seperti apa pada hari ketujuh siang hari. Nah itu sobat semuanya, telurnya juga terlihat sepertinya subur ya, ada calon anakannya. Tapi untuk kepastiannya nanti saat beberapa hari ke depan kita bisa cek, kita teropong saja telurnya. Isi telurnya ada 3. Nah seperti itu sobat semuanya, kondisi pengeraman telur murai batu pada hari ke-7. Indukannya jinak, tidak giras, masih sangat normal dan wajar. Sedikit agresif karena kita masuk ke dalam kandang ternak. Oke sobat DJF semuanya, itu tadi update perkembangan pada pengeraman telur murai batu hari yang ke-7. Nah, ini sangat sempurna sekali. Dari bentuk telurnya ini ada prediksi yang lonjongnya ini ada 2. Kemungkinan kita prediksikan jantan. Sedangkan yang untuk betinanya ini ada 1 dari bentuk telurnya berwarna bulat. Oke sobat semuanya, semoga sobatku dalam menjalankan ternak murai batu bisa lancar. Terima kasih, salam DJF murai batu.